tuan-tuan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat, kesabaran itu adalah suatu yang Allah kurniakan bagi hamba-hambanya yang terpilih. Kerana apa? Kerana di dalam kesabaran itu ada ganjaran yang tidak terbatas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, dicukupkan dan disempurnakan ganjaran bagi orang-orang yang sabar tanpa batasan. Maka dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, sifat sabar sangat-sangat diperlukan. Sabar dalam apa? Pertamanya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan ibadah puasa, kita laksanakan solat-solat fardu dan sunat kita, kita laksanakan mengaji kita, tadarus kita, semuanya memerlukan kesabaran. Kita laksanakan infak di dalam kehidupan kita dalam bulan Ramadan ini. Kita menjaga batas akhlak kita dalam bulan Ramadan ini. Kita menjaga setiap tindak tanduk kita dengan kesabaran yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.